Selamat hari Selasa, Besti. Gimana nih sejauh ini puasanya aman terkendali kan? Kalau masih pada bingung mau kuliner buka puasa maupun sahur apa dan di mana lagi, nih bikin lapar mau kasih rekomendasi kuliner. Endol, surendol, takendol-kendol. Nah. Mulai dari makanan mewah yang membuncah, aneka lauk ayam dan bebek goreng di daerah Kelapa Gading, hidangan otentik asli Aceh dan juga aneka takjilnya, sampai sate taichan yang selalu jadi inceran warga plus 62. Semuanya hanya ada di Bikin Lapar, lapar terus. Besti, nggak berasa ya hari kemenangan udah sebentar lagi. Nah sekarang masih bareng dua ganteng BA Bikin Lapar alias Bara dan Alden. Mereka mau menjelajah kuliner yang ada di Jakarta Utara nih, khususnya Kelapa Gading, Besti. Yang pastinya punya menu super endol yang bikin lapar besti-besti semua di rumah. Di daerah Kelapa Gading ada tempat makan yang punya menu kremes, tapi bukan sembarang kremes, Besti. Kremes di sini itu spesial banget. Ini dia ayam goreng lemo. Pertama, kita rendam ayam ke bumbu olahan khas dari ayam goreng lemo yang bikin ayamnya ini kremes pol. Lanjut, kita masukin ayam yang udah dibalut bumbu tadi ke minyak yang udah panas. Kalau udah, kita aduk-aduk, Besti. Tuh, lihat sendiri, kremesan di ayam hasil dari rendaman bumbu tadi bener-bener langsung kelihatan, kan? Crunchy dan gurihnya ini udah berasa dan kedengeran kan, Besti? Jangan lupa ditambah juga tempe dan tahu yang udah digoreng. Plus sayur asem yang jadi pendamping yang cocok buat ayam kremes di sini. Besti, selamat berbuka puasa. Benar, balik lagi kita di Bikin Lapar. Kita lagi di Kelapa Gading, di sini ada ayam goreng lemu. Lemu itu bahasa Jawa ya, artinya gendut. Kita langsung coba dulu dari ini. Skat. Ayam goreng kremes. Jadi biasa kalau ayam goreng kremes, dia langsung kremes dibalutin gini ya, ditaburin. Tapi kalau ini langsung digoreng pakai kremesnya. Tuh. Mari kita langsung aja cobain bismillahirrahmanirrahim. Ulala Besti, Bara dan Alden tanpa basa-basi langsung grogot ayamnya. Daging ayamnya sempuk itu, dijamin gak kesusahan buat dimakan deh. Banget gak sih? Cangkok. Ini walaupun kalian bisa dada, darahnya kan biasanya tebal banget. Dan dagingnya juga agak berat kalau dimakan. Tapi ini kering ya biasa, karena empuk banget, dagingnya juga masuknya pas banget, jadi kelihatan enteng gitu. Tuh. Masih lembut ya. Enteng banget tuh. Ini kita ada dua jenis sambal, sambal terasi sama sambal hijau. Kita sambal terasi. Apa yang sambal hijau ya, Besti? Langsung aja colek, Besti. Nah. Nggak pakai lama ya. Ulala, jangan lupa sambalnya, Besti. Sambal hijau dan sambal merahnya sama-sama menggoda. Rasa sambalnya yang gurih dan berasa banget terasinya ini bikin Bara dan Alden nggak bisa berhenti makan nih. Sambal hijaunya segar banget, Besti. Gurih dan segar. Pedasnya tuh masih sopan, nggak terlalu pedas banget. Sambal terasinya dia pertama langsung berasa nih. Terasi sama dia lebih ke sambal bawang juga, sambal bawang terasi gitu. Sambalnya jadi mulai berasanya tuh pedasnya di akhiran. Kremesan di sini juga benar-benar crunchy abis loh. Nggak salah sih kalau ini jadi menu spesial di sini. Nih, ada ekstra kremesannya. Jadi di sini adalah dia teksturnya lebih berbulir gini. Pasti jadi super crunchy ini. Ooga ya kami, got the feeling that you can't get on me. You got me folded like paper origami. I didn't know what it was, I'm sorry. Cruising down the west side, got the Hollywood sign in the headlights. Yeah, come on baby, let's try. 'Cause I don't see nothing wrong. Tahu tempenya juga kelihatan ya, digorengnya dia pakai ada tepung lagi, jadi pasti lebih berbumbu juga. Bumbu kuningnya. Jadi benar-benar dia mainnya di sini adalah jagoannya crunchy-nya ini ya. Kita menyatukan semuanya nih. Tahu, tempe, sambal, nasi, tambahkan kremes lagi. Mari kita makan. Wow.
pasangan yang paling tepat. Sayur asam di sini tuh biasa ada dua tipe ya, yang bening sama ada yang warnanya lebih merah kayak gini. Merah ya. Sekarang lanjut sayur asamnya diseruput dulu nih. Kalau yang kayak gini dia biasa cenderungnya tuh rasanya lebih manis. Manis gurih kalau ini. Dia susulkan dengan tahu tempe nih dan ayam. Ayamnya di sini benar-benar aku salut, empuk banget, juara. Rasa sayur asamnya di sini agak sedikit manis nih Besti, tapi pas banget dicocok pakai sambal, nasi, ayam dan juga tempenya, makin lengkap rasanya. Sekarang ke menu selanjutnya, yaitu bebek goreng Besti. Untuk bebek berbeda dengan ayam, gak perlu direndam di bumbu kayak ayam tadi Besti. Langsung kita goreng di minyak panas. Dan kita goreng sampai garing. Kalau udah kita tiriskan. Tapi lihat nih Besti, dari tampilannya aja udah pasti crunchy kan. Langsung aja yuk kita plating. Wah Besti, ayamnya udah oke. Sekarang bebeknya ya. Tuh kalian bisa lihat. Aku suka banget daging bebek. Kenapa? Karena juicy banget Besti. Bener, kulitnya karena teksturnya tuh beda ya. Ya, teksturnya beda. Yang kulitnya tuh dia tebal. Tebal, fatty ya. Itu yang bikin dia gurih dan juicy banget. Besti, udah ukuran bebeknya besar, dagingnya juga empuk banget loh. Wah, ini walaupun bagian dada lembut banget. Nah ini aku mau cobain yang sambal terasi nih. Mari kita coba sambalnya. Paling cocok kalau kita cocok pakai sambal merah dan juga tempe kayak bara dan alden gini nih. Sambal terasinya benar-benar kecium aromanya nih Besti. Wangi banget. Potongan dadanya juga bikin bebek ini makin endol. Pokoknya menu-menu di sini best banget ya Besti. Terasinya tuh wangi banget. Walaupun aroma terasinya berasa tapi wanginya beda ya nih. Dadanya ngotok. Marinasi daging bebeknya juga simpel tapi bikin gurih, nikmat gitu Besti. Dari bumbunya kelihatannya dia pakai serai. Saatnya kita kasih rating. Kita kasih rating untuk ayam goreng lemau yang ada di Kelapa Gading. Gading. Ratingnya dari 1 sampai 10 adalah 10. Wajib banget kalian cobain Besti-besti pecinta bebek dan ayam goreng ya. Tandanya bikin lapar. Approve.